Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau lokasi Jakarta Innovasi Days di Blok G Balai Kota DKI, Senin, 25 September 2023, siang. Pihaknya melihat berbagai macam inovasi dari sejumlah dinas, Satpol PP, beberapa hasil karya mahasiswa, PTSP, Pamjaya dan lainnya. Heru mengatakan, PTSP ini memberikan inovasi agar masyarakat mengurus dokumen sendiri dan tidak menggunakan pihak lain atau calo. Lebih mudah dan lebih cepat, ngurus sendiri di PTSP, katanya di lokasi. Kemudian, pariwisata juga masih menjadi daya tarik masyarakat dan dinas tersebut harus melakukan inovasi. Misalnya menambah jumlah transportasi untuk memudahkan masyarakat sampai ke lokasi wisata di Jakarta. Proyek Urban Heritage dan kami sebagai wisata Kartanegara secara apa aja Pak yang bisa diterapkan dari JDID ini untuk Jakarta Pak? Tadi pertama inovasi yang kesehatan, ada inovasi terkait dengan jalan, inovasi desain bangunan, inovasi digital, terus tadi ini inovasi untuk difabel anak-anak, terus inovasi tadi ibu yang batik. Membatik kompor listrik gitu dari masyarakat, terus motor listrik dari Universitas Pancasila, mana ya Rusia, Pak? Terus Pertamina, terus berikutnya ada SMK, satu lagi dari BPK, ada penanggulangan bencana, terakhir PTSP untuk masyarakat DKI Jakarta mengurus izin sendiri dan tidak menggunakan pihak lain karena lebih mudah, lebih cepat, dan nyaman.